Kitab Mazmur, pasal 22. Kepada pemimpin koor, dengan nada rusa di waktu fajar. Nyanyian Daud. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Apakah engkau terlalu jauh untuk menyelamatkan aku? Terlalu jauh untuk mendengarkan teriakanku minta tolong? Ya Allahku, aku telah memanggilmu pada siang hari. Pada malam hari, aku tidak diam, tetapi engkau tidak menjawabku. Ya Allah, hanya engkau yang kudus. Engkau duduk sebagai raja di atas pujian Israel. Nenek moyang kami percaya kepadamu. Ya, mereka percaya kepadamu, dan engkau telah menolong mereka. Nenek moyang kami memanggil engkau, minta tolong, dan mereka melarikan diri dari musuhnya. Mereka percaya kepadamu, dan mereka tidak kecewa. Orang malu terhadap aku, mereka menghinaku. Aku merasa diriku seperti cacing dan bukan manusia. Setiap orang yang melihatku, menertawaiku. Mereka menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan lidahnya kepadaku. Mereka berkata, berserulah kepada Tuhan, minta tolong. Mudah-mudahan Dia menyelamatkanmu. Jika Ia sangat suka padamu, pasti Ia akan menolongmu. Ya Allah, kebenaran adalah Engkau yang membawa aku ke dunia ini. Engkau telah membuat aku merasa aman sejak aku masih menyusu pada ibuku. Engkau telah menjadi Allahku sejak kelahiranku. Aku telah di dalam penjagaanmu segera setelah aku dilahirkan ibuku. Jadi, janganlah tinggalkan aku. Kesusahan sudah dekat, dan tidak ada seorang pun yang menolongku. Orang telah mengelilingi aku seperti lembu jantan yang marah. Mulut mereka terbuka lebar seperti seekor singa yang mengaum dan menerkam seekor binatang. Kekuatanku sudah hilang seperti air yang telah dicurahkan ke tanah. Tulang-tulangku sudah berserakan, keberanianku telah hilang. Mulut kering seperti pecahan tanah liat. Lidahku lengket pada langit-langit mulutku. Engkau telah meletakkan aku di debu maut. Anjing-anjing telah mengepungku. Kelompok orang jahat telah menjerat aku. Seperti seekor singa, mereka telah merobek tangan dan kakiku. Aku dapat melihat setiap tulang-tulangku, dan musuhku menatap aku. Mereka hanya memandang kepadaku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas pakaianku. Tuhan, janganlah tinggalkan aku. Engkaulah kekuatanku. Tolonglah aku dengan segera. Selamatkanlah hidupku dari pedang. Selamatkanlah hidupku yang berharga dari anjing-anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Lindungilah aku dari tanduk banteng. Aku akan menceritakan tentang engkau kepada saudara-saudaraku. Aku akan memujimu di dalam perhimpunan besar. Pujilah Tuhan, hai kamu semua yang beribadat kepadanya. Muliakanlah Dia, hai semua keturunan Israel. Takut dan hormatlah padanya, hai semua orang Israel. Ia tidak malu terhadap orang miskin. Ia tidak membencinya. Ia tidak menyembunyikan diri dari mereka. Ia mendengarkan teriakannya minta tolong. Ya Tuhan, pujianku di dalam perhimpunan besar datang dari Engkau. Di hadapan orang yang beribadat, aku akan memberikan persembahan yang telah kujanjikan untuk diberikan. Orang miskin datang, makan dengan sepuasnya. Kamu orang yang datang mencari Tuhan, pujilah Dia. Semoga hatimu bersuka cita selama-lamanya. Semoga orang di negeri-negeri yang jauh mengingat Tuhan dan kembali kepadanya. Semoga orang di negeri-negeri asing beribadat kepadanya. Sebab Tuhanlah Raja. Ia memerintah atas semua bangsa. Mereka telah memakan yang diinginkannya, akan sujud menyembah Tuhan. Ya, setiap orang akan bersujud di hadapannya. Semua orang yang berjalan menuju kuburan tidak dapat tetap hidup. Keturunan kami akan melayaninya. Kepada orang yang belum lahir akan diberitakan tentang Dia. Setiap keturunan akan memberitakan kepada anak-anak tentang hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Tuhan kita.